Pengakuan Ayu Ting Ting soal lamaran dengan perwira TNI. Artis Ayu Ting Ting menjawab kabar dirinya lamaran diam-diam dengan seorang anggota TNI, Letu Muhammad Fardana. Saat dikonfirmasi, Ayu Ting Ting tidak banyak berkomentar. Kabar Ayu Ting Ting lamaran terungkap setelah beredar foto Ayu bersama sang calon. Selain itu, Ivan Gunawan juga telah memberikan ucapan selamat atas pertunangan tersebut. Ayu Ting Ting mengaku berterima kasih atas doa yang diberikan dari publik. Kendati begitu, Ayu Ting Ting tak mau membeberkan lebih lanjut mengenai rencana pernikahannya itu. Di sisi lain, Umi Kalsum sebagai orang tua sang biduan telah membenarkan kabar pertunangan putrinya. Ia pun meminta doa terbaik untuk kebahagiaan mantan istri Angie Baskoro. Padahal sebelumnya, Umi Kalsum membantah isu Ayu Ting Ting lamaran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.